Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, hari ini saya mau memperlihatkan keadaan kating-kating kita yang ada di mini house di bawah jembatan. Oke lur, kita tadi pakai mobil sendiri soalnya. Nyupir sendiri, kerja sendiri, sampai ya semuanya sendiri. Nah ini kita tutup cuma pakai ini doang, gerbangnya cuma ini pakai beginian nih. Pokoknya seluruh tahu lah begini. Nah kita lagi nyiram nih, kondisinya seperti ini loh. Ya nggak memprihatinkan sih lur, tapi ya alhamdulillah ada yang hidup, tapi ada yang juga belum hidup. Tapi itu nggak mati loh. Pernah saya cabut yang begini nih, ini yang begini nih. Pernah saya cabut yang begini. Ada akarnya di dalamnya. Jadi hidup dong berarti. Jadi ini masih dorman lor. Soalnya di sini padahal udah musim semi, tapi masih dingin loh. Jadi masih yang ada yang belum tumbuh gitu loh. Mungkin ntar bulan 6 atau bulan 5. Sekarang bulan 5. Masih pertengahan bulan gitu loh. Mungkin ntar tumbuh. Nah, kita sudah sobek-sobek begini loh. Ininya plastiknya loh. Supaya apa? Supaya enggak di sini, supaya enggak kepanasan gitu loh. Sekarang kan sudah ada panasnya, jadi takutnya ntar kalau kepanasan kan ntar mati di sininya, di dalamnya. Jadi hawa itu bisa masuk gitu loh. Ini kondisinya loh. Seperti inilah. Ya belum begitu bagus sih. Kita pakai ini nyirami. Nyirami begini cuma loh. Nah, kita ini sudah dibolongin. Kita masukin aja begini. Sorry loh, sendiri loh. Nanti kameranya mau bermapit. Yang penting tahu kondisinya ya lor. Ini yang belum kita buangin ininya, rumputnya. Tapi ini kita sudah buangin yang pertama lor. Waktu pertama itu rumputnya gede-gede, besar-besar. Dan kita buang semua. Sekarang sih ini cabut yang kedua ini berarti. Cabut yang kedua berarti. Tadi kita cabutin lagi rumputnya. Nah begini aja tuh. Nah kita di sini ada sain muskat jauki. Terus ini apa sih, Black Sumo. Ini yang Saint Muscat. Saint Muscat itu ada banyak. Kondisinya begini. sudah kita siram soalnya. Nah, kita lihat lor. Ini yang kebanyakan belum tumbuh tuh. Ini belum tumbuh tuh. Tapi ini hidup semua lor. Ini yang udah tumbuh nih. Nah lihat ini tuh. Ini yang udah tumbuh telur. Ada yang udah bawa itu, bawa bunga. Tapi ntar kita buangin tetap yang bawa bunga. Ini yang bagus nih. Ini sebelah ini yang bagus. Tuh, tapi belum kita buangin tuh.
sukete belum kita buangin, tapi ntar kita buangin, habis ini kita buangin. Kita lihat jauhi. Nah ini jauhi nih, jauhi juga udah ada tuh, ada pertumbuhan tuh. Ini yang di sini sanpoto anggur hijau, beda sama sain muskat. Beda kalau sain poto itu lebih kecil. Sini black sumo, semuanya tuh black sumo tuh. Itu black sumo itu matanya satu, tapi yang tumbuh itu ada tiga nih. Lihat yang ini, ketiga dua nih, ada tiga tuh nih, ini ada dua. Maksimum kebanyakan itu dua, ini tiga nih tuh. Nah ini ada tiga nih. Oh ini tiga ini tapi bawa bunga semua. Ntar kita buangin ini loh. Nah habis kita siram semua ini. Nah, ada berapa? Ada lima. Lima mini house. Tuh. Kondisinya yang bagus yang ini. Yang pertama ini kurang bagus. Ini yang pertama ini kurang bagus. Kata saya sih kurang bagus. Nah, yang pertama ini ada ya. Saya itu kan apa sih, kombinasikan dari yang kecil-kecil sampai yang jelek ini. sampai yang tua gitu. Batang sekunder ini di sini, yang jelek-jelek pokoknya di sini. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini hasil yang kedua ini. Ini yang bagus. Tapi belum tumbuh. Nah, ini mini host yang ketiga. Ini yang pendek tapi yang bagus ini loh. Tumbuhnya juga bagus-bagus yang ini loh. Ini kecil-kecil tapi bagus. Ini juga bagus. Tuh. Ini sampai sana tuh bagus-bagus tuh loh. Ini saya pilihan semua yang ini. Nah kalau yang ini campuran sain muskat sama black sumo, jauhi, sain muskat, terus sain foto ini. Nah itulah kondisinya begini loh. Nah di samping ini kita ini bikin lalahan ini. Sananya ntar buat sayur mayur. Kalau yang ini kita nanam kacang panjang aja di sana, kacang panjang Indonesia. Kalau ini kacang tanah, lumayan lur buat saya sendiri. Terus ada jagung juga, alhamdulillah jagung hitam, jagung dari Indonesia. Waktu saya pulang itu saya bawa sini, alhamdulillah jadi di sini. Oke lur, begitulah kondisinya lur. Berada di bawah jembatan layang yang tembus gunung. Oke loh, semoga bermanfaat buat sedulur KB. Selamat berpuasa dan salam pengangguran dari Korea untuk Indonesia. Salam seduluran selawase. Assalamualaikum. Jangan lupa lor, like and subscribe video-video dari saya. Komen lor. Assalamualaikum.